Oke, halo, assalamualaikum Bran. Ketemu lagi di channel Jajal Dosing. Makasih banyak buat friendku semua yang sudah subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Jajal Dosing, Jajal underscore Dosing. Oke, kali ini kita mau bingung Bran. Jadi nonton RPF sama TE37 itu kok nganggur. Dan kebetulan juga lagi bosen ya sama ZE40 nya yang biru ini kan, kayaknya ganti RPF ganteng gitu ya. Pernah juga tak bikin ke Insta Story waktu itu ya, tak buatkan vote itu ya, sebentar ada motor. Pernah tak buatkan vote itu antara ZE40 biru, RPF silver ini atau TE37. Banyak yang milih ke RPF. Nah, di sini TE37 ini spek ring 18 nya sama ring 18, cuman lebarnya ini menarik sih. Ini lebarnya berapa sih? 8,5 9. ET-nya 3,5. Iya. Kemudian yang RPF-nya ini 8,5, ET-nya 3,5. Yang ZE40 biru ini ring 18, lebarnya 8,5, ET-nya 40. Sepertinya kan ET-nya lebih menarik yang ini ya, 40 ya. Makanya kita 35. Yang 35. Oh, yang RPF kan 35. Terus juga kayaknya lebih clean ya kalau warnanya silver gini ya. Makanya kita mau coba nanti lebih cakep yang mana. Tapi ban tetap pakai ini, Campiro SX2, enggak tak ganti karena bannya emang aku suka ya. Kita coba lihat, deketin aja. Jadi ya wajar sih ya, ini ada baret-baret seperti ini ya di bibir velg ini. Ini kayaknya aku kali ini pasang RPF aja gitu Bran. Jadi sekarang kita langsung pasang RPF, kita ke ngendi Bon? Jodi boleh? Jodi aja, oke? Okay? Pokoknya tonton aja sampai selesai video ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, sudah masuk semua. Yang dua ada di dalam, di depan. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tanya dulu di sini. Mau bongkar-bongkar ban velg. Ya, coba aja dulu lah. Coba ya, Pak. Oke. Oke, di sini kita bisa di sini. Bongkar. Thank you.
Ren, jadi ini kita akhirnya pasang di sini ya. Terus tadi sekalian kita coba antara pakai spacer atau enggak. Tadi sudah kita coba tapi Babon lupa enggak videoin ya. Akhirnya kalau enggak pakai spacer sebenarnya masih kurang keluar ya, Bon ya. Terus kita coba pakai spacer berapa mili? 0,8. Oh iya. Hasilnya segini. Bisa dekat sini, Bon? Ini ya. Udah jadi rata fender ya. Kalau yang kemarin waktu masih pakai ZE itu kan masih masuk kan. Ini sekarang rata fender. Oke. Kita coba nanti ke semua rodanya kalau udah kepasang seperti apa. Yang jelas ini masih aman dari fender. Ini tinggi karena kedongkrak ya. Tadi diturun ke pas masih pas lah pokoknya. Aku seneng, guys. Oke, sound pak, oke, Bren, sudah selesai bongkar velgnya dan ini dia hasil akhirnya seperti ini. Oke, Bren, itu tadi hasil dari ganti velg pakai RPF ring 18 lebar 8,5 rata ET35 rata pakai ban Campiro SX2. Tapi yang belakang ini akhirnya tak tambahin pakai spacer 1 cm supaya ngejar rata fender ya, tapi ternyata masih kurang keluar dikit lagi. Kalau yang depan sih udah bagus menurutku.
ya. Yang depan udah pas. Ini juga satu jari dan ini sudah rata. Nah, ini yang depan ini. Tuh. Yang belakang masih kurang dikit banget. Tapi enggak usahlah. Enggak apa-apa buat harian masih cukup lah. Oke. Ini hasilnya seperti ini ya. Tuh, seperti dalam video barusan. Yang penting masih enak buat harian. Udah. Ini cuman kurang nyuci aja. Oke. Oke, makasih banyak sudah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.